Solusinya kalau bingung di dalam kabin, kita punya yang namanya drone killer. Halo guys, kembali lagi gua Odi dari Your Next House. Lagi kedatangan tamu spesial nih. Halo, gue Dipo dari Garasi Dream. Ah, siapa yang gak kenal sama lu, Mas? Banyak mas. Yang gak kenal, Mas. Ah, yang gak kenal gue mungkin banyak. Jadi, kenal lu gak mungkin. Kita udah mampir nih akhirnya ke tinggal yang oke banget. Jadi, dulu kita ngerjain header ya pertama ya, Mas? Header sama kenapa sampai... Oh iya. Sampai ke muffler Sylvia itu. Iya. Nah waktu itu guys, kondisinya nih Sylvia kan mesinnya mati. Iya, masih project lah. Masih progres. Pas dibawa jalan belum tahu tuh bengkak atau gimana. Belum. Jadi itu ceritanya pas kita pasang kan enggak bisa langsung starter. Iya. Kita pasang karena pengen masang turbo. Tapi bisa bikin piping kan. Bisa bikin piping turbo akhirnya baru berapa bulan kemudian sampai ke titik bisa dyno baru kedengeran deh suaranya. Jadi masih ada sedikit keluhan dengung ya masih ya? Kalau untuk suaranya, suara kita dari luar itu oke banget. Oke. Awalnya tuh kan ada itu ya, ada DB killernya. DB killer. Cuma pas kita lepas, ternyata lebih oke suaranya. Oh gitu. Kalau dilepas. Ternyata kalau dibawa jalan, idle tuh masih enak dan di interior. Cuma di RPM sekitar 2000-an ya. Oh ada dengung di dalam kabin. Jadi gini guys, solusinya kalau dengung di dalam kabin, kita punya yang namanya drone killer. Drone, dengung, killer, kita bunuh tuh namanya. Si dengung itu. Ini yang gue penasarin. Cara kerjanya tuh gimana ya? Jadi gini mas, dengung itu kan terjadi pada gelombang exhaust flow yang mantul di dalam ini loh. Di dalam pipanya ya? Iya. Pada saat dia mantul, dia droning tuh. Dengungnya itu karena low frequency, dia naik ke dalam kabin. Dengan kita pasang drone killer ini, pada umumnya kita pasangnya di sebelum muffler, setelah resonator ya. Jadi dia akan nyerap pantulan gas buang yang sebagian ini ke dalam tabung ini. Di tabung ini dia ada anti reversion. Akhirnya dengan ada anti reversion ini, suara dengung itu terkumpul di sini. Dan terus dia ada nendang balik ke arah exhaust flow lagi supaya mereduksi suara yang vibrasi di dalam. Yang pantulan-pantulan itu. Pantulan tadi tereduksi oleh tekanan balik ini. Nah, dengan begitu otomatis suara dengungnya akan sangat banyak berkurang, diserap di sini. Ini ceritanya mau keluar kota nih kayak gini mobil nih Mas ya. Iya, jadi rencananya masih mau ke Palembang. Anjing. Ini Sylvia full build kayak gini dibawa ke Palembang jarak darat. Kemarin udah kita bawa ke Bandung. Oh gitu, sekarang lebih jauh lagi ke Palembang. Kita makin lama makin jauh. Karena tujuan utamanya sebenarnya tahun depan rencananya mau ke Subang. Wah, Zumba. Bukan Zumba, kalau Zumba kan joget. Zumba. Gila ini sih. Kayaknya nggak ada track yang lebih jauh lagi apa? Karena kan Ferrari pernah bikin iklan di situ. Nah, itu tempatnya keren banget. Ini kayaknya satu tempat yang cocok banget kalau kita bisa share ke penonton. Ini wajib kita pantengin nih Garasi Drift kalau ada trip kesana nih. Cuma masih lama sih itu. Tapi bakal make it happen kan? Amin. Kita lagi berusaha dulu nyobain makin jauh supaya bisa tahu kan kekurangan mobilnya apa dan lain-lain kalau kita bawa. Oke. Jadi dengan trip yang jauh wajar kita butuh yang agak nyaman di dalam kabin ya. Dengung ini kita akan eliminir. Oh iya, mau nanya kemarin dyno berapa HP nih mas? Kemarin itu dyno nya dapat 324 mil ya. Sebenarnya itu normal di mesin RB26, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak rendah. Cuma kita nyari titik paling reliable-nya aja. Oh reliable, oke. Kan mobilnya bukan buat balap, lebih jauh mobil harian, lebih jauh mobil apa ya? Jalan-jalan. Ya street car ya. Tapi 300 something tadi berarti di engine mungkin sekitar 400, hampir 500 dong. Enggak sih, 400. 400-an ya. Ya mobil sih 400-an. Oke sih, mobilnya lumayan kencang. Cuma mungkin karena tubuhnya gede aja ya. Rada legi lah. Oh, agak legi. Cuma kalau buat
kalau buat treat malah ngerasa busnya pas-pas gitu, ngejambak-jambak kan lebih menyenangkan. Bedanya kalau buat balap kan kita lag itu jadi pengaruh ya. Kalau buat treat malah justru itu malah ya. Kayak VTEC on, kita nunggu VTEC on. Nah itu sensasinya kan. Di RPM berapa ini boost ini? Ini di 4.000 lah. 4.000. Tinggi, lumayan tinggi. Mainnya sampai 8.000-an gitu. Sampai 7.000-an. Enggak, kita enggak main SMP Citra. Iya, iya. Takut street car. Tapi tetap aja almost 500 loh berarti. Cuma ya kita setup mobil ini emang memprioritaskan si reliability. Oke. Ya, yang jelas gue puas banget bisa kebagian momen buat berkecimpung di project ini. Thank you banget juga udah support project-project kita terus-terusan. Ternyata apa ya, ngobrol sama Mas Dipo nih gue pikir orangnya teknisnya ya teknisnya memang detail gitu, tapi ya itu belajar dari karena ngebangun mobil itu. Ya jelasinnya enak gitu. Orang tuh gampang dimengerti. Ini kan begitu kan, yang penting kita tuh apa ngejelasin teknik bisa dimengerti sama orang gitu. Kalau kita sama mekanik kadang-kadang kalau anak-anak balap ngejelasin ke orang umum tuh kurang masuk gitu. Tapi kalau Mas Dipo gue salut sih cara mungkin bahasa. Pemilihan bahasa aja. Nah itu dia tuh yang lebih mudah gitu. Ajar 1.000.000 sekian. Makasih banyak. Mas, ini Mas gue ada kopi dari Indigo, boleh di ini Mas, mau cobain? Aduh. Seru nih. Semoga mobil udah pasang audio juga. Oh, makanya itu jadi konser utamanya yang nanti gue manten dalam kabin ya. Suaranya lebih halus kan, lebih enak kayaknya kalau buat mikir. Oh iya, Mas Dipo. Yep. Itu kemarin Most Battle yang lawan Supra, ada mobil-mobil dan itu gimana tuh ceritanya tuh? Kesan-kesannya tuh? Ini kan masih pertengahan nih, ini lagi season break. Oke, break. Kemarin itu sempat kepotong sama PPKM. Iya, lama kita. Kepotong PPKM kita nggak bisa syuting, kebetulan juga mobil-mobil kompetitor lagi ada problem. Jadi, kita nunggu semuanya siap aja. Nunggu semuanya siap sampai bisa go semua, baru kita lanjutin si battle-nya ini. Oh. Karena dari kemarin ini 4 episode baru modifikasinya aja, belum battle-nya. Battle-nya itu mungkin akan lebih seru ya. Dan ya pastinya lah. Sebenarnya sedikit cerita karena kan hype-nya udah lumayan turun nih, gara-gara udah terlalu lama ya. Udah off tuh sekitar sebulan, dua bulan ya. PPKM kemarin kan. Jadi tahun kemarin. Akhirnya kita tim dari Post Battle, kita gimana caranya supaya kita lagi prioritasin kualitasnya dulu aja deh. Oke. Untuk deadline-nya kita bakal mundur. Oke, deadline nggak apa-apa mundur, tapi kualitasnya bakal tetap ini ya, supaya hype-nya tetap terjaga juga. Lagi kita siapin. Semoga sih bisa secepatnya ya. Ya, amin. Tapi kita prioritasin si kualitasnya. Soalnya, saya belum pernah ketemu Ziko ya? Udah. Udah. Dia kan dia itu direkturnya dari si Post Battle. Oh gitu, Ziko yang pegang ini ya. Dia itu perfectionist banget. Makanya kita mau bikin satu battle yang benar-benar dari segi produksi videonya, dari segi ceritanya, dari segi drama-dramanya itu bisa perfect lah. Dan juga pasti ini ada edukasinya kan. Iya, pasti ada edukasinya. Wah gokil nih sih, bayangin. Ya, doain aja semuanya, semoga bisa lancar. Jadi tetap pantengin ya channel kita Drift. Terus buat trip yang ke luar kota ini nanti kan pasti tayang di Garasi Drift juga kan. Mungkin seminggu dari ini kan. Dari ini, oke. Oke guys, kayaknya itu aja dan kita ucapin selamat buat besok perjalanannya. Semoga lancar semua dan projectnya makin. Oh ya guys, jangan lupa untuk detail kelanjutan project mobil ini terkait dengan ekosistem dan lainnya, pantengin terus di channel Garasi Drift yang bakal diupload langsung sama Mas Bu. Mungkin kita upload barengan ya. Oke, siap. Thank you banget ya. Thank you sekali lagi tim ORD udah sama-sama Garasi Drift. Project kita terima. Ya. Thank you semuanya. Thank you semua. This is the number one.
Jaguan, Night Riding sama Deep Fire. Kita tes alamat baru. Yoi. Udah hilang ya. Wah, better banget sih. Jadi sih bisa nyobain musik jazz nih, Mas. Mana tuh? Segini tuh kita ngobrol, agak susah. Ya? Udah dengung ya. Gitu ya. Droning. Nah, ini sih hilang nih drone. Apa nih, Mas?